5 tahun yang lalu kan dimulai jadi untuk merawat, menjaga, melestarikan budaya Betawi. Nah, di sini dibangun sebuah pusat budaya Betawi yang tidak hanya fisik, enggak rumahnya, enggak apa gigi belalangnya, enggak apa juga tariannya, tapi juga tadi kita lihat di rumah-rumah ada makanan-makanan bentrok dan lain-lainnya. Ini saya kira apa merawat dan menjaga kearifan lokal, budaya itu sangat penting sekali karena intervensi peradaban barat, peradaban dari negara lain itu sangat mendesak. Loh, makasih nih Tuan Guru Eyang Haji Abiha. Abis satu.